Kebanyakan makanan kita tu kalau banyak banyak sangat betul minyak lemak kan, dia boleh menyebabkan kita punya LDL kolesterol kita ni meningkat. Bila LDL kolesterol yang jahat ni meningkat, apa terjadi? Dia boleh menyebabkan inflamasi. Ha, inflamasi lagi. Inflamasi pada mana? Pada salur darah. Salur darah sampai ke seluruh badan lah. Ha, macam ni rupa dia. Ha, yang ini adalah arteri. Arteri ialah salur darah. Dan kolesterol yang tak baik ni kan, kolesterol yang jahat ni lah, dia akan boleh membentuk plak. Oleh kerana kita punya tekan, apa tu, kolesterol kita tinggi, lipid LDL kolesterol kita tinggi, dia boleh menyebabkan inflamasi. Inflamasi pada dinding, yang mana apa berlaku, LDL kita ni, kita punya kolesterol ni akan mendap. Mendap pada salur darah. Okay? Dia mendap-mendap sebab apa? Dia mendap tu sebab dia konon-kononnya nak memperbaiki. Bila kita punya dinding dalam tu luka, dia ingat nak memperbaiki kita punya dinding ni, tapi sebenarnya dia telah memburukkan keadaan. Bila arteri itu semakin rosak, lagi banyaklah kolesterol akan memendap. Ha, memendap, 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 sehingga satu tahap dia punya apa tu, pemendapan sangat tinggi, dia boleh menyebabkan rupture. Rupture ni maksudnya dia pecah lah. Ha, plak ni pecah. Kalau anda perasan, dia punya saiz lumen dia pun mengecil. Daripada besar ni, dia akan jadi kecil begini dan dia jadi kecil begini. Bayangkan darah yang boleh lalu dalam pipe yang besar begini, dalam satu jangka masa yang panjang, dia akan jadi kecil begini. So ini akan menyebabkan boleh berlaku apa tu, kurangnya oksigen dihantar melalui salur darah ni ke jantung. Contoh kalau pergi ke jantung. Jadi bila dia pecah, dia boleh menyebabkan ada banyak blood clots. Ha, banyak blood clots, banyak kita punya darah beku. Jika ini berlaku di dalam jantung, dia boleh menyebabkan serangan jantung. Jika ini berlaku di dalam otak, dia boleh menyebabkan angin ahmar. Ha, inilah dia, dia punya cara macam mana kolesterol yang tinggi di dalam darah boleh menyebabkan serangan jantung.